Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Upin Ipin disuntik vaksin jadi zombie. Waduh, jadi zombie teman-teman. Ya serem juga sih, kita lagi dikasih vitamin disuntik malah jadi zombie ya. Oke, kita ceritakan ya teman-teman. Pada suatu hari yang sangat cerah, Upin Ipin dan Opa sedang menonton televisi. Oke, tumben lagi akur ya teman-teman, nonton bareng sama Opa. Berbahaya, virus zombie sekarang makin menyebar kemana-mana. Oke teman-teman, kata TV-nya lagi pada menyebar ya virus zombie. Buat kalian yang ingin terhindar dari virus ini, segera vaksin zombie. Oke teman-teman, dipaksa suruh vaksin zombie teman-teman. Kalau enggak nanti kita kena virus zombie. Wah banyak banget ya yang terkena virus zombie ini. Oke guys, ya ampun kenapa ya, tahun lalu itu corona, sekarang jadi ada virus zombie. Kita harus vaksin teman-teman. Opa jadi takut kena. Untungnya udah ada vaksinnya ya. Iya guys, untung virus zombie ini udah ada vaksinnya teman-teman. Jadi kita harus vaksin teman-teman ya, biar kita bisa masuk ke mall ya. Oh iya Upin Ipin, kalian vaksin zombie gi biar nggak kena virus zombinya. Oke teman-teman, kita harus vaksin ini ya, virus zombie teman-teman, biar nggak kena virusnya. Kan betul juga ya, jumlah Ipin kita langsung vaksin zombie. Enggak ah, aku takut divaksin akak, pasti sakit kan disuntik, kata Ipin. Disuntik sakit sih, tapi kan untuk kesehatan Ipin, biar kamu gak kena virus ya. Ah kamu mah Ipin, cuman kayak digigit semut aja daripada jadi zombie nanti. Mau gak kamu, kata Upin. Iya tahu mau gue nanti kamu jadi zombie tahu. Betul juga, aku gak mau jadi zombie. Yaudah deh, hayu. Oke guys, kita akan vaksin virus zombie. Jadi biar kita gak kena virus zombie guys. Jadi ya kebal-kebal gitulah. Jadi kita jadi gak kena virus. Oke, ke rumah sakit buat vaksin zombie. Ipin les, Ipin hilang. Sini, dikira kabur dia. Wah, jangan takut Ipin. Pokoknya itu nanti kayak disuntik digigit semut ya, pokoknya Ipin. Oke, let's go. Kita langsung pergi ke rumah sakit teman-teman. Sekarang juga. A few moments later. Boom. Oke, kita sudah sampai di merah-merah ini guys. Kita sampai. Wah, lihat banyak sekali yang vaksin. Oke guys, banyak sekali ya teman-teman. Wow, lihat kebunku. Bukan dong. Ini guys, jadi kita udah sampai di rumah sakit. Di sini para warga banyak ya guys, udah pada ngantri ya untuk mendapatkan vaksin zombie ya. Di sini ada panitianya, ada Elsa, ada ada Badut, ada Patrick, ada SpongeBob juga. Oke, kita ngantri. Halo, apakah kalian berdua mau vaksin atau berobat aja? Kata Elsa Frozen. Kita kesini mau berobat. Mau vaksin lah, emang kita sakit mau berobat. Kami berdua mau vaksin, Mbak. Vaksin zombie ya, Mbak? Oh, baiklah. Kalau begitu, ini tiketnya. Kalian vaksinnya gantian ya. Oke, guys, gantian ya. Nggak boleh saling nyelak-nyelak begitu. Nanti kalian berantem. Ingat tuh. Baiklah Mbak, siapa yang mau duluan nih Ipin? Kamu mau tidak? Kata Upin. Iya, kamu mau nggak Ipin? Biar apa? Biar aku dulu aja kali ya, biar dia nggak takut. Kamu aja duluan Aka, aku masih takut. Wah iya bener kan, dia masih takut. Gimana sih Ipin? Ya elah, dibilangin nggak usah takut. Ya udah deh, aku duluannya Ipin. Kamu tunggu sini. Upin pun divaksin zombie duluan. Oke guys, kita vaksin zombie duluan ya teman-teman. Ya aku juga sedikit takut sih Ipin. Tapi gak apa-apa, biar kita sehat ya teman-teman. Seger banget nih badan setelah divaksin. Ipin, sekarang giliran kamu ya. Oke guys, si Upin berarti udah vaksin guys, berarti udah aman. Jadi si Upin gak bakal kena virus zombie ya. Loh, Ipin kemana? Kok nggak ada? Ya, kabur dia. Ya ampun, Ipin takut dia kabur, guys. Ya ampun, Ipin. Kamu cari saudara kembar kamu ya? Tadi dia lari kabur. Entah kemana dia ketakutan, kata Elsa Frozen. Ya, Mbak Elsa, kenapa nggak Mbak Elsa tarik atau ini kayak malah kayak gini? Waduh, saking nggak maunya divaksin sampai kabur, Kak Ipin. Aduh, aku harus mencarinya nih. Aduh, ya tahu nih kota lagi kena virus, dia kabur. Nanti kalau kena virus zombie gimana Ipin? Oke, aku harus mengejar Ipin. Oke guys, bantu aku teman-teman ya, harus mencari Ipin ya. Oke. Ayo cepetan. Loh, banyak sekali mobil yang meledak. Hah? Serius? Mana? Oh iya, banyak mobil yang meledak guys di depan tuh.
Waduh, ada apa nih? Tuh meledak-meledak. Jeder-jeder pada gosong jalanan. Astagfirullah, ada apa nih? Wah, ini kenapa? Oh iya guys, pada gosong, pada rusak mobilnya. Kenapa nih? Oke, aku panik. Oke, loh itu Ipin. Mana Ipin? Oh, itu dia guys. Wah, Ipin lagi di tengah jalan. Ngapain Ipin di situ? Waduh. Ya, Ipin jadi ijo-ijo. Ya, jadi zombie dia, teman-teman. Ya, jadi hulek. Coba kita lihat, teman-teman. Ya ampun, Ipin. Wah, Ipin, apa yang kamu lakukan di sini? Ada apa ini? Kenapa kulit kamu jadi hijau begitu? Ya ampun, udahlah ini mah. Dia jadi alpukat. Jadi zombie ya, guys. Aduh, udahlah, ini udah terlambat. Gak bisa lagi, teman-teman. Dia udah jadi zombie, teman-teman. Ya ampun, ya ampun. Waduh, jangan-jangan kamu udah berubah jadi zombie gara-gara gak vaksin zombie ya. Ya ampun, gimana nih kita menyelamatkan Ipin? Aduh, lagi lari-larian sih. Guk. Lah, ini kena virus zombie apa virus jadi guguk ya? Kok gitu? Aku harus menghentikan kamu Ipin sampai polisi datang. Oke guys, kita harus menghentikan Ipin, teman-teman. Aduh, gimana caranya, teman-teman ya? Aduh, Ipin. Yaudah, kita harus menahan Ipin. Nantikan Ipin sampai polisi datang ya. Yang penting kita udah nelpon polisi, teman-teman. Jadi ya, kita harus nahan Ipin ya. Ipin nonjok-nonjok. Wow, kita ditonjok langsung jauh guys. Ipin, kamu jahat sini. Mau ribut sama aku, Ipin. Dia kuat banget guys. Mau rasakan, aku juga bisa mentalin kamu Ipin. Emang kamu aja. Rasakan ini. Rasakan zombie gak tahu keprimanusiaan. Adikku menjadi zombie. Rasa. Oke, udah kelar guys. Upin pun berhasil melawan Ipin sampai polisi datang guys. Asik. Akhirnya kita sudah menyelamatkan Ipin guys. Ipin pun langsung disuntikan vaksin zombie dan langsung kembali seperti semula tuh guys. Akhirnya seperti semula kembali lagi, teman-teman. Asik. Tamat. Dan begitulah kisahnya guys. Akhirnya si Ipin tuh disuntik, teman-teman ya, dipaksa dan dia kembali lagi guys. Kalau enggak itu Ipin bakal liar. Dan nanti kalau misalkan 24 jam jadi zombie, dia bisa jadi zombie permanen loh guys. Serem kan? Makanya itu. Waduh, Opa sama Karos belum divaksin. Wah, jangan-jangan dia nanti udah jadi zombie duluan lagi kita tinggal. Aduh, yaudah nanti kita lanjutin ya guys. Oke guys, udah kelar. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and komennya guys. Oke, dadah.